Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kang Suma Family. Kali ini saya akan mengajak sobat semua untuk mengenali hidden gem di Jakarta. Kemana lagi? Yaitu kita akan main di Banjir Kanal Timur atau yang sering dikenal dengan BKT. Banjir Kanal Timur atau BKT ini dibuat untuk menanggulangi banjir di sekitaran Jakarta yang alirannya sampai ke Laut Marunda. Kanal buatan ini seluas 207 km membentang dari ujung Cipinang Muara, dan BKT ini difungsikan guna menampung air dari Kali Ciliwung, Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jati Keramat, dan juga Kali Cakung. Selain untuk menampung air, area di sekitar BKT juga ternyata banyak menarik perhatian warga Jakarta. Apalagi kalau bukan untuk tempat berkumpul, lari, jogging, nge-trek, bermain, hingga piknik bersama keluarga. Untuk lebih lanjutnya, yuk saksikan di videonya sampai habis. Cekidot. Jangan lupa saksikan terus YouTube channel Kang Suma Family. Explore-explore apapun akan disajikan di sini sampai Anda mengetahui informasi-informasi yang sedang terjadi. Nah, ini saya menyusuri tadi jalan dari Jalan Raya Ngurah Rai. Saya ambil ke kiri di perempatan lampu merah Jalan Raya Raden Inten 2, lalu lurus nanti ketemu perempatan BKT Raden Inten Buaran, yang di sampingnya ada McD. Masih lurus dan saya untuk mencari arah putar balik. Tadi posisi hidden gem BKT di Buaran Jakarta Timur di samping Mie Gacoan. Nah, ini setelah saya putar balik di lampu merah. Nah, ini posisinya berada di kiri. Ini kita setelah melewati Mie Gacoan. Nah, ini sudah terlihat banyak kendaraan roda 4, lapak-lapak, kendaraan parkir roda 2 memenuhi di jembatan BKT. Nah, kita parkir di sini. Nah, setelah parkir, yuk, ada apa saja di area kanan kiri BKT di hari weekend ini? Oh iya, bagi Anda pengguna roda 2, Anda cukup siapkan untuk parkir Rp2.000. Untuk roda 4 itu mungkin dikutip sekitar Rp5.000. Nah, ini merupakan jogging track kita untuk jalan menyusuri pinggiran BKT dari ujung Buaran McD sampai ke ujung perempatan yang mengarah ke Rumah Sakit Duren Sawit. Nah, di hari weekend seperti Sabtu dan Minggu banyak sekali ya warga di seputaran BKT untuk sekedar berolahraga, hiburan, dan berlibur bersama keluarga. Untuk adik-adik di sini juga disewakan, yaitu naik kuda seperti tadi ya, itu dengan tarif sekitar Rp20.000 untuk anak kecil satu kali putaran. Nah, ini pohonnya sudah cukup berindang tinggi, jadi arena untuk jogging track di samping BKT ini memang cocok jadi terhalang panasnya matahari dengan banyaknya hutan kota di tepi kanan kiri BKT sudah
tumbuh pohon-pohon yang sudah besar dan lebat. Selain itu juga di jalan sini banyak sekali kuliner-kuliner jajanannya untuk sekedar kita mencicipi, cari makanan, cari sarapan. Kalau di sebelah kanan atau di sebelah selatan dari BKT ini, itu jalurnya tidak bisa digunakan untuk jogging track karena di kanan kirinya banyak para pedagang yang menjajakan berbagai macam jenis ya jualan, kayak seperti kaki lima gitu. Ada baju, ada perkakas, ada elektronik, ada jajanan, ada sayur, ada buah-buahan, pokoknya banyak sekali. Kalau di sini khusus untuk jogging track bagi Anda yang hanya untuk sekedar berolahraga, jalan dari ujung sampai ujung, lumayan untuk membakar kalori. Tapi jangan lupa juga Anda harus membawa uang, karena nanti di setelah sekitar 100 meter sampai parkiran motor itu full kanan kiri banyak kuliner menjajakan, mulai dari ada mochi, ada ayam geprek, ada pizza, ada skutel, pokoknya banyak macam-macam. Ada beraneka minuman, ada es teh. Nah, ini juga ada yang menjajakan sepatu. Nah, ini ada gorengan. Nah, ada yang menjual ikan. Nah, ini kita sambil olahraga, pulangnya sambil bawa tentengan dan tentunya perut pun kenyang. Kita jalannya pelan-pelan saja sambil melihat-lihat jajanan apa yang lagi ramai digeruputin oleh para pembeli. Nah, di sini juga terdapat arena bermain untuk anak ya, atau taman kota untuk bermain. Ada ayunan, ada prosotan ya, terus ada unjat-unjit. Dan juga di sebelah kanannya ini terdapat arena ketangkasan ya, untuk melatih olahraga ini untuk dewasa. Jadi untuk mengetahui seberapa kuat otot-otot untuk bungee jump atau pull up. Ini ada ayunan. Jadi selain olahraga pagi, di sini juga bisa kita bertamasya bersama keluarga. Nah, ini wah, ini pull up. Nah, ini ada perkumpulan orang-orang yang memang setiap minggu pagi atau weekend selalu olahraga. Nah, di sini adalah merupakan Taman United Traktor yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dan juga Gubernur pada saat itu ya. Nah, ini saatnya saya ingin mencari jajanan yang enak di sini. Nah, tadi saya sudah menemukan yaitu mochi rasa strawberry, dan saya juga mencicipi teh Solo. Nah, ini ada boba, ada es teler, pokoknya lengkap ya, jajanan-jajanan kuliner di BKT. Jangan lupa subscribe, pencet loncengnya Kang Suma Family. Jadi inilah
yang merupakan hidden gem yang ditunggu-tunggu oleh warga Jakarta Timur dan sekitarnya untuk bermain di arena BKT sini. Oke, setelah saya keliling tadi, keringat keluar, jajanan pun dapat, perut kenyang, saatnya saya kembali menuju ke rumah melalui jalan Raden Inten 2, lalu nanti saya akan menuju ke jalan Ngurah Rai. Oke, sobat Kang Suma, sampai di sini dulu video kita menyelusuri hidden gem di BKT Jakarta Buaran. Oke, sampai di sini dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.